Seorang anggota dewan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mengajak warga untuk membudidayakan buah anggur karena dinilai sangat bermanfaat untuk imun tubuh di saat meningkatnya kasus corona di Indonesia. Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dari fraksi PAN, Agus Sugianto, mengajak seluruh warga untuk membudidayakan tanaman buah anggur di halaman rumah. Agus Sugianto beralasan dengan membudidayakan buah anggur di setiap rumah warga, maka warga pun tidak akan kesulitan untuk mendapatkan asupan vitamin C yang berhasiat untuk imun tubuh di saat meningkatnya wabah COVID-19. Nah, ini kemarin kita melihat ada yang menanam jahe di lingkungannya, tetapi ini yang lebih kreatif lagi menanam anggur di depan rumahnya. Nah, ini juga salah satu mungkin banyak vitaminnya, terutama vitamin C, insya Allah imun kuat, COVID sekarat. Sementara itu, salah seorang warga di Gang Anggrek 1, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Dada Wiwaha mengatakan dirinya sengaja menanam buah anggur di halaman rumah sejak adanya pandemi. Apalagi buah anggur memiliki banyak khasiat untuk menambah daya tahan tubuh. Sejak PSBB pertama, ketika pandemi datang, sekitar bulan April ya kalau nggak salah, nah saya mulai beralih dari usaha napak keluar di luar, beralih ke menanam anggur. Selain mengajak warga membudidayakan tanaman buah anggur, Agus Sugianto pun membagikan vitamin C dan masker kepada warga, agar warga terhindar dari penyebaran wabah pandemi COVID-19 yang kini sedang meningkat. Dari Purwakarta, Alex Supriyadi melaporkan.